Namun gagal masa lagi Amar. Cuba mencari Wan Faiz masuk dalam kotak penalti. Masa lagi Wan berjaya ditepis oleh Syed ni. Satu percubaan yang baik dari Wan. Berjaya lepas dua pemain. Masa lagi Alif. Cuba mencari Rakan. Berjaya lepas. Tidak offside di situ. Peluang untuk Bos FC melakukan jaringan pertama. Namun sekali lagi Syed ini berjaya menghalang. Satu percubaan yang cukup baik daripada Bos FC. Namun berjaya dihalang dengan baik oleh bekas penjaga gol kebasan ini. Cuba menghantar. Jay dapat sekarang ini satu rembatan jauh, namun percubaan dari Azrul Rahman leret namun tidak menepati sasaran. Hantaran jauh cuba mencari Costa tidak berjaya. Dapat kepada Fazil sekarang untuk KGC. Satu hantaran ke dalam, satu rembatan. Kedua pasukan mencari gol sebelum saat pertama. Satu hantaran ke dalam cuba mencari pemain. Oh, Jay lepas. Oh, tidak. Hampir saja Hamizan. Hantaran jauh cuba mencari Ridwan sekali ini. Berjaya dapat sekali Ridwan. Satu dadaan yang baik mampu buka Ridwan. Oh, sayang. Oh, terlepas peluang kemasan untuk Bos FC mendahului sekarang ini. Daripada Ridwan namun kembali ke penguasaan KL Galaxy. Bola bergolek. Kembali ke penguasaan KL Galaxy sekali lagi. Fazil Ahmad cuba bergerak daripada sebelah kanan sekarang ini. Dapat kepada Tamu Taran satu rembatan. Tidak begitu bahaya sebenarnya. Permainan dibuka ke sebelah kanan sekarang. Ranan. Hantaran cuba mencari Rakan tidak berjaya dikeluarkan oleh Gerard dengan baik. Sekarang ini Ridwan Johan berjaya lepas satu rembatan. Rembatan jauh-jauh yang berjaya menepati sasaran namun bola itu terus kepada Syed Nisai Husin. Satu percubaan yang baik sebenarnya. Galaxy mendapatkan bola sekarang. Cuba bergerak dengan baik sekarang ini. Cuba masuk dalam kotak penalti. Mampukah ia dilakukan? Namun rembatan terus daripada Dashin Pillay. Satu pergerakan yang baik cuba mengatasi pertahanan Bos FC. Wan berjaya dirampas. Ya, berjaya dirampas oleh Wan. Sekarang ini beliau menanti karakan. Cuba bergerak sekarang ini untuk Bos FC. Peluang untuk mencari gol. Ridwan Johan dengan rempatan. Sayang sekali. Syafiq. Satu antara yang baik sebenarnya mencari Manix. Hanya ada Ganesh di situ. Mampukah Manix melakukan sesuatu? Masih lagi Osoro Manix. Cuba hantar kepada Lopez. Rempatan. Fazlan sekarang ini. Masih lagi Fazil. Memerlukan bantuan Tamu Taran. Reshafiq. Dia lepas kali ini. Masih lagi Reshafiq. Satu hantaran untuk mencari Tamu Taran. Namun hantaran tersebut. Cuma mencari Rakan. Dia lepas kali ini. Peluang untuk Hamizan. Dan satu rembatan gol untuk pasukan Bos FC. Satu hantaran yang berjaya memecah pertahanan pasukan KL Galaxy. Dan Hamizan meletakkan Bos FC di hadapan dengan satu jaringan yang cukup-cukup baik. Satu gol kosong akhirnya mereka berjaya menguasai perlawanan. Dapat kepada Raf Ranan sekali. Ridwan. Saya pergi Ridwan Johan. Satu rembatan cukup padu dan ini gol untuk Bos FC. Rembatan yang cukup baik dari Ridwan Johan dari luar kotak penalti. Berjaya meletakkan Bos FC. Dua gol di hadapan. Tanpa dijangka. Dan mati langkah saya ini. Beliau tidak bergerak langsung dari posisi beliau. Dan kini Bos FC selesa mendahului KL Galaxy 2-0 di hadapan. Masih lagi pilih. Jaya lepas satu. Lepas dua. Pilih sekarang ini untuk KL Galaxy. Cuma sudah kotak penalti. Adakah penalti kata pengadil? Dan penalti diberikan untuk pasukan KL Galaxy. Osoro Manix menentang Azmi Mustafa dan itu dia gol untuk KL Galaxy. Mereka berjaya mendapatkan gol menerusi sepakan penalti yang diambil oleh Osoro Manix. Gol ketujuh beliau pada perlawanan ini, pada musim ini. Ini merupakan gol pertama beliau untuk malam ini. Satu penalti yang cukup baik menewaskan Azmi. Rendah terus ke sebelah kanan Manix dan ia memberikan gol pertama untuk KL Galaxy pada malam ini.